Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil stiker. Eman kalau di dalam kasur nggak kepake juga kan. Kalau ada di toko kan enak saya ngejelaskan ya. Ini pocket spring bu, mengurangi guncangan yang diakibatkan pasangan di sebelah kita. Kalau ada yang bilang nggak enak pocket spring, enakan yang suami istri tidur kena guncangan enak tuh, gerak-gerak kasurnya. Ya sebenarnya butuh adaptasi, makanya saya kan bikin video adaptasi kasur. Kalau naik sepeda motor dari sepeda bebek lah ya, terus dikasih motor sport, ya kan harus adaptasi dulu beratnya, gas-gasnya gimana kan gitu. Adaptasi itu penting. Ntar lagi saya tempel. Sudah tak tempel. Lanjut ke bicara tentang tipe ya. Nah, ini tipe yang baru-baru aja keluar ya. Ya enggak baru-baru juga, lama sudah. Titan pocket foam encasement ya, titan. Terus satunya Polaris. Satunya lagi Orion. Ini kasur-kasur yang tebel ya, gitu, dua ini. Kalau itu ya standar lah ya, tapi lebih tebel dari yang biasanya juga. Jadi kalau yang biasa sentral silau di mata saya, kalau lihat sentral di mana-mana itu ya, ya merah, biru, merah, coklat. Ini kan tipe bawah deluxe yang gambarnya wayang. Di tipe lain ini namanya premier. Kenapa mas? Sebenarnya itu ada ya, di video saya itu ada. Cuma mungkin judulnya yang tidak tepat. Karena gimana ya, itu rahasia perusahaan. Saya bocorkan di YouTube saya. Karena sudah tak hitung mungkin 3 orang lebih ya bilang, mas saya order deluxe pocket plus ya. Terus yang datang itu premier pocket plus. Kecewa saya katanya. Kata tokonya ini sama aja dengan premier. Samanya di mana? Gitu kan ya. Yang jelas tampilan tentu beda. Deluxe Plus itu putih, kalau premier ya enggak tahu saya, premier itu ada berapa macam karena saya enggak dikasih barang premier. Ada yang tahu kenapa deluxe dan premier ini nyebutnya sama padahal tipenya beda? Ini lagi-lagi rahasia perusahaan ya. Kalau saya ceritakan di sini ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi kebanyakan jadi-jadi terus saya ini. Itu di pasar kasur ya, dunia furnitur, toko yang sudah menjalin lama ya dengan sentral pabrik. Kan saya sering bilang Situbondo, Banyuwangi, tok. Nah saya diantara keduanya itu dimasuki sama pabrik langsung. Makanya saya bersyukur, bersyukur banget langsung dimasuki pabrik. Karena sentral gak banyak toko, Situbondo cuma satu, Banyuwangi satu. Itu pun loncat ke genteng ya. Ini cerita, mohon maaf banget kalau ada yang tersinggung dan dirugikan atas cerita ini ya. Toko lama itu protes, aku jual sentral nggak kayak dulu. Sekarang banyak toko kanan kiri, depan belakang, pada hancur-hancuran harganya. Ya kita ketahui, garis bawahi ya, sentral mana ada pameran di mal-mal, nggak ada. Furnitur di Jakarta itu ada yang tokonya lebih dari belasan unit sama tokonya. Kalau lihat acara TV dulu hitam putih,
Furniture By ini. Itu toko di Jakarta, tokonya sampai berlantai-lantai ada liftnya gitu ya. Itu nggak ada logo Sentral kayaknya. Jadi kita ketahui nih Sentral rusak, rusak harganya. Nggak pernah ada pameran, ngapain barangnya sudah jalan kan gitu ya. Nah, yang tadi komplain nggak enak ya, dirusak dulu enak jaya-jayanya. Ya gimana, pabrik kan mikir ya, masa ini toko lama kita nggak dapat makan daging, cuma makan tulang, gimana ini solusinya? Nah, dibuatlah tipe-tipe khusus. Ada pelanggan saya di situ Bondo, tanyanya ke saya, sudah 100% tanya ya, sebulan 30 hari mungkin ya, seminggu 3 kali 4 kali selalu WA, ini gimana mas? Yang konsultasi terus ya orang situ Bondo, ternyata nggak beli ke saya. Nggak apa-apa, saya taunya baru-baru aja setelah komentar di Facebook saya Subur Jaya Home. Maaf mas, suami saya keburu, gini ya. Ternyata nggak dapat dua bantal satu guling. Harusnya Titan Polaris Orion itu dapat ya. Di merek lain itu saya dikasih tahu ini mas, Infinity. Saya nggak hafal. Tanya ke sales kan nggak mungkin ya. Ini loh mas, cuman yang merek pocket ini kemarin yang tanya di itu lama sudah mas, pas waktu saya tanya ke sampean itu lah mas, ku buru-buru mas, buru-buru beli gitu mas, ku kan gak nawar-nawar, moro-moro langsung dateng ya, gak dikasih bantal guling. Ini rahasia perusahaan Infinity, gak tahu Infinity itu masuk yang Polaris atau yang masuk Orion ya. Jadi ada tipe khusus itu diperuntukkan untuk toko-toko yang lama. Toko baru saya nggak dikasih, ya udah main deluxe aja. Main deluxe aja kamu, ya kan? Distributoran deluxe-deluxe aja. Tapi kalau toko lama dikasih tipe yang khusus, seri khusus ya. Namanya deluxe itu perbandingannya premier. Terus yang tipe gold apa ya? Saya nggak tahu, nggak hafal. Itu bedanya aja ya. Kalau materinya sama, sama. Insya Allah sama dalam-dalamnya. Cuma beda kain, premier lebih eksklusif gitu ya. Nggak kayak yang deluxe itu. Silau ke mata, sakit ke mata ini kalau lihat itu. Soalnya itu hancur-hancuran yang itu deluxe. Ya mending jual yang agak atasnya bisa makan daging dikit-dikit kan gitu ya. Kalau yang putih-putih kainnya keniting. Nanti ada di video saya yang dulu buat itu, ada tak cantumkan di link deskripsi ya. Itu saya sudah pernah singgung deluxe dan premier. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jelas boleh ditanyakan lagi di kolom komentar.